Jangkung iras. Piro jangkung ki? Ini batu meteor, Pak. Batu meteor, Pak. Kapan penemuannya? Bulan yang lalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, para pemirsa Aras 9 Channel. Saat ini kami berada di Ngayogyakarta, Hadiningrat, tepatnya di Hotel Rose Inn, dalam rangka mengikuti dan berpartisipasi dalam acara MAS2 atau Musyawarah Agung Senopati yang seperti sebelumnya telah kami informasikan kepada Anda, dilaksanakan musyawarah kongres dan pameran serta bursa Tosan Aji. Kita lihat apa saja yang ada di sana, para pemirsa sekalian. Pertama MAS2 di Ngayogyakarta Hadiningrat. Kita perhatikan apa saja yang ada di stand bursa ini. Siapa namanya? Saimo. Mas Saimo, ini kok barang-barangnya tua dapat dari mana, Mas? Ya, dari tukang ating dari desa ke desa. Yang nggak terawat-terawat, saya rawat. Awalnya ya kusut gitu, yang apa? Tayanya yang berkarat gitu saya bersihkan satu persatu. Kenapa begitu, Mas? Ya wujud pengabdian aja. Supaya barang yang selama ini terabaikan bisa diperhatikan. Sudah berapa lama main di dunia pekerjaan, Mas? Kurang lebih saya sekitar 20 sampai 25 tahun. Ini masuk dapur nopo, Mas? Pendowo, Pak. Pendowo tetap ya. Iras. Iras. Iras ya. Iras, jangkungnya iras, tebunya iras, jangkung ini. Ini masuk ulang. Ulang ini ya. Ulang ini iras. Kurang meriah ini, tapi bukan iras, Pak. Bukan ya? Oh iya iya. Kan jangkung yang iras. Jangkung iras. Iras. Piro jangkung ki? Saya minta 2,5. Oke, kita nguri-nguri gitu ya. Kebu. Mahesa lajer. Lampung, Pak. Lampung, Pak. Lampungnya di mana? Pringsewu. Iya, dengan anak itu. Ya. Ini batu meteor, Pak. Batu meteor, Pak. Temuan. Kapan penemuannya? 7 bulan yang lalu, Pak. 7 bulan yang lalu. Ini yang sudah hasil lab. Sudah, Pak. Cuman ya di lab di pipa ini kurang komplit, Pak. Sebenarnya. Kalau di suku pintu itu terbatas sampai nikel aja. Logam-logam yang lain tidak bisa diserap. Ini sudah di suku pintu belum, Pak? Di UI, Pak. Di UI, menurut hasil lab di UI? Konkrit, ada yang konkrit karena ini bongkar ini banyak. Ada yang konkrit, ada yang akonkrit. Konkrit itu apa, Pak? Jenis meteornya. Oh, iya, seperti ini, Pak. Ini metode dari ini. Tapi kita lagi berjuang di perguruan internasional yang jadi akui.
Ini di sini dijual atau cuma dipamerkan? Dijual, Pak. Dijual dan pamerkan ini kita berbagi dengan teman-teman. Ini ngitungnya per gram, Pak. Per gram. Iya, berapa di satu gramnya? Rp2.000 per gram. Rp2.000 per gram. Iya. Pak siapa, mohon maaf? Antoni. Pak Antoni dari Pringsewu Lampung. Pringsewu Lampung, ya. Yang ditemukan batu meteor. Iya. 7 bulan yang lalu menemukannya di para pemirsa sekalian, sementara demikian yang kami informasikan kepada Anda. Aras Melan Channel akan menayangkan kembali berbagai perkembangan yang ada di lokasi Musyawarah Agung Senopati, dan ikuti selalu perkembangan informasi dari sini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.